Rusia meluncurkan artis Yulia Perezil dan sutradara film bernama Klim Sipiko keluar angkasa dari Kosmodrome Baikonur di Kazakhstan pada Selasa 5 Oktober 2021. Menggunakan kendaraan luar angkasa Soyuz MS-19 dalam misi selama 12 hari, Yulia Perezil dan Klim Sipiko akan melakukan syuting dengan agenda film berjudul The Challenge di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Peluncuran tersebut dipimpin oleh kosmonot veteran Anton Skablerov. Jika misi itu sukses, awak Rusia akan mengalahkan proyek Hollywood yang diumumkan awal tahun ini oleh bintang film Tom Cruise bersama Badan Antariksa Amerika Serikat dan SpaceX. Sipiko dan Perezil dijadwalkan akan kembali ke bumi pada 17 Oktober mendatang dalam sebuah kapsul bersama kosmonot Oleg Novitskiy yang sudah 6 bulan bertugas di Stasiun Ruang Angkasa.